teman-teman. Kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk mengeksplor salah satu objek wisata yang ada di Yogyakarta, namanya Gua Selarong. Banyak sekali orang-orang yang bersepeda itu transit di sini. Jadi suasananya ramai sekali. Tetap ya, harus jaga kesehatan. Harus terus dijaga protokol kesehatannya. Juga banyak orang berjualan berbagai macam makanan. Ada bakso tutup. Dan ada batagor.
teman saya ini namanya Gua Putri dari Gua Sarong. Jadi dalam Gua Sarong ini ada dua jenis gua. Yang pertama adalah Gua Putri, yang kedua adalah Gua Kakung. Untuk itu saya akan ajak teman-teman untuk mengeksplor bagaimana suasana di Gua Putri. Gua Selarong merupakan markas besar gerilya Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 sampai dengan 1830 dalam rangka menyusun strategi perang. Pangeran Diponegoro pergi bersembunyi ke Gua Selarong setelah rumahnya yang berada di Tegalrejo diserang dan habis dibakar oleh Belanda. Di Gua Selarong ini ada dua jenis gua, yang pertama adalah Gua Kakung dan yang kedua adalah Gua Putri. Gua Kakung ditempati oleh Pangeran Diponegoro, sedangkan Gua Putri ditinggali oleh selir Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Ayu Retno Ningsih. Di Taman Gua Selarong. Jadi di Gua Selarong ini selain ada guanya, juga ada taman bermain yang bisa digunakan untuk area bermain bagi teman-teman yang kesini bersama keluarga dan cocok juga untuk anak-anak. Itu silahkan mampir ke Gua Selarong, Yogyakarta. Lagi di mana nih? Lagi di gua apa ya, namanya Gua Selarong.